Halo guys, sekarang aku punya mesin Aika, mesin squishy maksud aku. Lalu di sini squishy mini semua. Tapi karena yang gede itu nggak muat di mesinnya. Dan sekarang kita akan masukkan koin dulu lewat sini, terjatuh lewat sini ya squishy-nya. Kita akan memasukkan koin dulu. Rp500. Ini memang sedikit tidak muat, tapi kita dorong aja supaya muat. Kita udah masukin koin. Harga kusinya cuma kope. Kita dapat apa? Maaf ya. Wah. Kita putar lagi. Kita dapat ini apa? Mini panda ban ya. Ini yang ada pitanya, tapi di sini aku selotipin bekas aku ders dulu dah. Diskusi pertama yang kita dapat, dan kita akan masukin ke lagi, dan aku mau nyari koinnya. Masukin koinnya, lalu kita kita akan mendorong koinnya agar bisa masuk. Oke. Sekarang kita akan putar pelan-pelan karena aku takut ininya cepat. Kita udah dapat, dan kita putar lagi. Ini, aduh, kebalik. Ini itu squishy homemade aku. Ini lumayan soalnya. Ini jelek banget. Mas Melo. Oke. Lanjut. Kita baru dapat 2 squishy. Kita akan dapat squishy lagi. Aduh. Mau copot, guys. Dapat squishy. Apa ya kira-kira squishy-nya? Dapat mini emoticon ban. Aku beli squishy-nya karena ini squishy-nya awet banget. Kebenar rusak, kalaupun udah lama banget ini. Punya enak squish. Enak banget. Oke, selanjutnya. Oke, dah. Kita dapat ini Mickey Mouse. Ini kupingnya udah copot. Maaf ya, tangan aku sedikit kotor. Maksud aku kotor gitu, habis buat slime. Udah, selanjutnya. Oke, dan squishy-nya tinggal 1 di situ. Putar. Donat, ini mini donat. Dan yang terakhir, kita harus goyang mesinnya. Sudah kegoyang mesinnya. Dan kita akan masukkan koinnya lagi. Ini yang terakhir karena biji mesinnya sudah habis. Ini aku pakai kertas koko.
Terus squishy yang tadi, kan yang tadi tinggal satu. Ini kayak gambar melodi gitu. Tapi di atasnya ada matanya juga. Oke, kalau penasaran dalamnya apa, mari kita lihat dalamnya. Kita akan melihat. Wah, udah kebuka mesinnya. Ya, aku tutup dulu. Sini. Ini aku pakai box sepatu Adidas. Aku tadi baru buat juga. Ini dia dalamnya. Begini. Cara. Dan ini. Nah, ini buat taruh kusinya. Ntar kusinya jatuh gitu. Tinggal dimiringin aja. Kusinya kan jatuh. Terus diputar. Kenapa aku puternya pelan-pelan? Karena ininya tuh kebuka gitu. Jadi harus puternya di kokorunya. Ini kayak gini muternya pelan-pelan. Kita putar. Dianya akan keputar kan dari depan. Ini dikit lagi akan. Nah, dia udah jatuh. Dan ini tempat ngambilnya. Sudah. Nih. Dan kita kusinya taruh di sini. Kenapa ini bisa kuat padahal ini cuma kertas ini? Karena belakangnya aku kasih lidi. Tapi lidi satunya itu gara-gara koinnya. Koinnya ada di situ. Kita akan mengeluarkan koinnya. Pelan-pelan yang ngambilnya soalnya lidinya. Wow, lidinya berantakan. Kita betulin lagi lidinya soalnya biar kuat. Biar kuat nahan squishy yang di atasnya. Karena kalau nggak digituin, dianya nggak bakal kuat tahan squishy banyak. Nih, dia kuat kan? Nah. Dan kita putar lagi, putar lagi. Kita harus passing. Move-nya sedikit lama. Wow. Karena itu lubang koinnya di sana, jadi koinnya bisa masuk. Dan ini dalamnya berantakan lemfoxnya. Jadi kita bisa melihat luarnya. Okay. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Comment ya, bagus apa enggak. Bye.